Eh, berbuat. Siap. Dayung sedia kekuatan. Yang sedia. Siap. Atas temukan. Satu. Siap. Dua. Siap. Tiga. Siap. Empat. Siap. Lima. Siap. Enam. Siap. Tujuh. Siap. Delapan. Siap. Sembilan. Siap. Sepuluh. Siap. Ibu. Kenapa kamu gaduh kat sekolah? Kamu tahu tak kamu dah malukan ibu? Tak pasal-pasal Cikgu Zaki panggil ibu dia sebab kamu bergaduh. Ini kalau bapak tahu macam mana? Ya Allah, Bu. Bukan Kamal yang cik pasal. Dah banyak kali ibu pesan pada Kamal, kan? Jangan salah gunakan ilmu yang Kamal ada. Bapak suruh belajar silat bukan untuk pukul orang suka hati. Kenapa kamu tak dengar cakap ibu? Ibu, kamu buat tu bukan saya saja, Bu. Ada sebab. Dia sebab kenapa? Dia cakap Aiman haram. Aiman kan adik abang. Bang, jom beli aiskrim kat depan tu. Jom. Ibu, jomlah. Aiman, Kamal, mari makan. Engkau, bang. Mal. Macam mana sekolah hari ini? Okey, Pak. Tak apalah. Abang balik nanti abang makan. Abang ada perjumpaan persatuan silat. Ah, yalah, bang. Hmm. Okey ni. Jom pergi. Ya, ya. Kan. Terima kasih, abang. Dah makan sajalah. Aiman, kenapa tak tidur lagi ni? Hmm? Ibu. Aiman terfikir nak puasa penuh tahun ni.
Boleh ke puasa penuh? Okey. Kalau Aiman boleh puasa penuh tahun ni, ibu janji ibu akan kembalikan Aiman kasut raya Aiman suka tu. Kakak pekan tu. Kakak tidur. Kakak pekan? Ya. Tapi kena puasa penuh dulu. Dah tidur. Selambat pula nak bangun sahur. Ibu. Mama Aiman dekat syurga tu puasa juga ke? Assalamualaikum. Tapi, ni kenapa tulisan macam cakap ayam ni? Ya Allah, B terbalik, F terbalik. Apalah Kamal ni? Cuma telur betul. Ini kan cantik tu. Abang? Siapa ni, bang? Abang, saya tanya siapa budak ni? Anak Junaida. Maksud abang dia anak Junaida dah meninggal. Bapa tak berbuka dengan kita ke hari ni? Bapa tak buka dengan kita hari ni. Abu, Kamal rasa esok nak pergi buka kat surau ah, boleh? Nak ikut. Sibuk. Nak ikut. Tak boleh. Nak ikut. Okey, boleh, tapi jangan nakal-nakal. Kamal nanti tengok Aiman. Okey, Bu. Ingat kena makan. Azanlah. Nanti dulu makan kurma. Makan kurma. Jangan ala-ala makan. Sunnah Nabi ni makan. Aman. Sini kau. Abang. Sini. Abang. 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 Berapa kali aku nak cakap dengan kau? Kau jangan asyik sekali sebut nama mak kau dekat orang kampung. Kau faham tak? Abang dengan cik lelaki mereka. Kau diam. Kita lah. Abang sengaja nak malukan aku. Mari kau. Mari. Abang jangan. Ibu. Jangan buka! Ibu!
Aiman. Kamal? Jom bapak. Kita balik. Abang ke tu? Sabar, Pak. Tidak sampai rumah dah, Pak. Jangan nangis, Pak. Pak. Pak, ai. Baca doa dulu. Aiman tak tahu baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma la tusyriku bika amantu wa la tusyrika hatta bi rahmatika ya rabbal alamin. Aiman tahu sama di kat mana. Besok Budiman bawa bapa cuti kamar. Lama bapa tak jumpa kamu. Bapa pun lama tak jumpa Aiman. Mana dengan bapa sekarang? Mak tak pernah balik sini. Kenapa? Kita rumah Man juga. Sebab dia tinggalkan Aiman.
Yom. Bila kau keluar? Siang tadi. Alhamdulillah. Lama tak jumpa kau, Yom. Kau sihat? Kau duduk rumah lama ke? Rumah tu je lah. Mana lagi saya nak duduk. Kau balik dengan siapa? Kamal ke Aiman? Aiman. Bang. Abang tahu ke apa jadi pada anak-anak saya lepas saya masuk dalam? Aku rasa elok kau jumpa Kamal dululah. Biar dia depekan tu. Aku kau cakap lebih-lebih nanti aku pun tak sedap lah, Yom. Aku senang hatilah kau dah balik ni. Boleh ajar balik budak kampung kita silat tu. Susah nak cari guru silat mahir cakap macam kau ni. Jom kita pergi warung depan. Mal? Ha? Susu mana yang boleh je, Mal? Simpan sikit tenaga. Ni belum puasa ni. Alah, abang. Tak apalah. Saya pun dah biasa dah. Tapi saya peliklah, bang. Selalunya beras yang sampai ni banyak sikit. Ni je kaya ada. Ni je. Tak apa. Lepas ni kau pergi susun tin susu kat dalam. Ha? Yalah. Kau buat apa kat sini? Tak nak tengok muka kau, kau buat apa kat sini? Kau pergi! Bapak minta Aiman bawa bapak. Kau tak dengar ke apa yang aku cakap tadi? Kau buat apa kat sini? Aku tak nak tengok muka kau. Kau bawa sekali anak kau ni. Pergi dari sini! Bapak minta maaf, Kamal. Bapak. Bapak tak sengaja. Oh. Kau tak sengaja? Kau ingat bila kau cakap kau tak sengaja, aku senang-senang boleh maafkan kau macam tu je? Hah? Macam tu? Dah lah kau. Kau orang pergi ya. Dah lah, bapak. Orang dah tak suka. Jom kita balik. Dia tu. Dah habis sambung kerja kau? Ya, yelah. Kenapa tak puasa? Tak ada siapa nak ajar main puasa. Mak kan duduk rumah kebajikan tu. Dia orang main lari. Tak apa, Pak. Pak masuklah rehat kat dalam. Aiman nak sembang buat kerja ni. Dia pun kat sini banyak habuk. Ya Allah. Apa dah jadi dengan anak-anak aku sebenarnya? Allahu akbar, Allahu akbar. Amin.
Alhamdulillah. Mana, Man? Man, lepas terawih ni, Man. Kita kena pergi pusat silat, Man. Ada ahli baru. Ahli baru? Ramai kan? Ramai juga. Eh, baguslah kalau macam tu, Bang. Maksudnya, sekarang ni silat memang ramai orang suka. Mai, abang nak tanya kau sikit, Mai. Okey, Bang. Siang tadi tu, adik dengan bapak kamu kan? Ya, Bang. Dah lama. Benda dah lama. Maaf, Angela, Bang. Saya bukan apa, Bang. Saya belum bersedia lagi. Adik kamu tak bersalah, Man. Kalau abang nak tahu, dia lah punca segala-galanya. Makan-makan. Man. Ya, Pak. Jom ikut bapak pergi terawih. Aiman tak pandai, Pak. Tak apa. Nanti bapak ajar. Mulai esok, Mak kena puasa dan terawih dengan bapak. Ya? Baik, Pak. Saya pun tak tahu. Jauh betul anak-anak saya pergi. Saya ingatkan Kamal akan jaga Aiman. Dia tinggal Aiman. Lepas tu dia tinggal di Pekan. Tak tahulah apa jadi pada dia sekarang ni. Ada dia balik kampung? Ada. Dia ada menziarah kubur Aisyah. Aku ada tersempat dengan dia. Tapi kami tak adalah berbual panjang. Aiman? Aiman... Dia lari dari rumah kebajikan masa usia 12 tahun. Lepas tu tak tahu ke mana dia berada. Pernah juga aku pergi rumah kebajikan tanya. Dia orang pun tak tahu. Yop, aku minta maaf, Yop. Aku gagal melindungi Aiman. Pada masa tu aku tak ada di kampung. Tahu-tahu dia dah ada di rumah kebajikan. Banyak betul dosa saya pada Aisyah. Pada anak-anak. Mana saya nak tebus semua ni? Yo, itu semua bukan di bawah kawalan kau. Ini takdir yang menentukan semua ni. Kamal bencikan saya. Bencikan Aiman. Saya ni agaknya dah tak boleh hidup lama dah. Kalau boleh, saya nak tengok budak-budak tu baik-baik. Mungkin itulah yang patut kau buat, Yo. Satukan dua beradik itu balik. Makin banyak sekarang masuk silat. Itulah, Bang. Saya bila tengok budak-budak ni, saya gembira, Bang. Sangat gembira. Yalah, sekurang-kurangnya dia orang ada aktiviti yang berfaedah. Bukannya buat benda yang bukan-bukan, kan? Kamal, tak join kita training ke hari ni? Dek, Abang baru balik terawih ni. Kamu traininglah dulu. Alah, jomlah. Kita suka training Abang. Pergilah, Mal. Yalah, ya. Okey. Sekarang baju, Bang.
Allah, aku mohon padamu, pada bulan yang mulia ini, kau bantulah anak-anak aku. Satukanlah balik hati anak-anak aku ini. Kamal, Papa datang nak minta maaf nak. Ampunkan Bapa nak. Kau buat apa kat sini? Kau tak nampak ke sekarang ni aku ada hidup aku sendiri? Jadi aku cakap baik-baik dengan korang eh. Tolonglah pergi dari sini. Tolonglah. Kamal, kalau kamu memarahkan Bapa, jangan salahkan adik kamu. Ada aku, dia cuma anak kau je. Dia tak ada kena-mengena pun dengan aku. Jangan macam ni, Kamal. Kalau arwah ibu ada... Jangan berani sebut pasal ibu depan aku, eh? Kau tak ada hak pun. Kau tak layak. Kau dengar tak? Kamal... Apa pegang-pegang ni? Hei! Kau jangan nak biadab! Dia tu bapa kau! Kau tak ada hak, kau faham tak? Kalau macam tu, kau berambus, ha? Hei! Ah!
Tak takutlah abang pun. Aiman ni. Okey dah. Aiman jangan takut. Sekarang ni bila kita dua, Aiman boleh tidur kat sini, okey? Tidur dengan abang. Okey? Jangan takut. Ah. Nak tidur sana ke tidur sini? Sini. Sini eh. Okey, buka beg. Eh, sini. Man, boleh bapa cakap sikit? Bapa tahu, bapa bukan seorang bapa yang baik untuk Man, untuk Kamal. Bapa tak pernah jadi bapa yang baik. Bapa malu. Masa bapa tahu yang mak kau mengandungkan kau dulu. Bapa ingatkan dia gugurkan kau. Penyutah. Bapa berdosa, Man. Bapa minta maaf. Bapa tahu. Bapa tak payah nak minta apa-apa daripada kamu. Tapi di bulan yang mulia ni, bapa berharap sangat dapat beraya dengan kamu. Dengan Kamal. Agaknya arwah ibu pun nak juga tengok kita ni pun baik. Sama-sama. Besok genap 15 tahun ibu saya meninggal, bang. Mal. Baliklah, Mal. Pergi ziarah kubur arwah ibu kamu. Lama dah kamu tak ke sana. Tapi diorang ada kat sana, bang. Diorang nak ke mana, Mal? Ibu kamu milik mereka juga. Bang, saya tak rasa pun diorang layak untuk dapat kemaafan dari saya, bang. Dioranglah punca ibu saya meninggal. Mal, kita kena berani minta maaf, Mal. Tapi kita kena lebih berani memaafkan. Mungkin hidup kamu lebih mudah apabila kamu mula belajar menerima kemaafan dari mereka. Bang, untuk kita maafkan seseorang itu memanglah mudah. Saya tak nafikan, memang mudah. Tapi untuk kita lupakan apa yang diorang pernah buat pada kita, bang. Susah, bang. Mustahil. Kadang-kala, Mal, orang yang kita maafkan tu tak perlu pengampunan dari kita. Tapi untuk kita yang memerlukan ketenangan, jangan jadi macam abang, Mal.
hidup sebatang kara. Nampak mudah, Mal. Tapi dalam hati ini sunyi. Allah jelah yang tahu. Apa abang cakap ni, bang? Abang kan ada saya. Air dicincang takkan putus, Mal. Tak kiralah sejauh mana kamu menindakkan hubungan kamu dengan mereka. Hakikatnya, kamu terikat dengan darah yang sama. Dah lama. Kita nak ke pusat silat lepas ni. Abang naik dulu. Sekejap, Iman. Tok Ketua nak jumpa kita. Ada perkara nak bincang katanya. Yop, lama tunggu. Tak. Botol Imam sekejap tadi. Ni Aiman. Berapa umur sekarang? 23. Dah besar panjang dah. Mailah ke rumah aku. Sambil bincang boleh minum kopi. Boleh. Beginilah, Yop. Pusat silat tu dah nak buka dah. Aku dah bagi tahu semua JK kampung. Mereka semua setuju kalau kau aktifkan balik pusat silat kita. Macam mana, Yop? Saya ni bukannya tak nak. Tapi kesihatan saya ni tak mengizinkan. Tapi saya ada calon yang lagi sesuai. Aiman boleh ganti saya. Saya boleh tengok dari tepi je lah. Macam mana Aiman? Aiman setuju ke ganti bapa ngajar budak kampung silat tu? Aiman belajar silat di mana? Sendiri. Masa kecil-kecil dulu, Aiman selalu belajar silat dengan Abang Kamal tu kan? Masa di rumah kebajikan dulu... Saya lari. Aiman lari ke mana? Kenapa tak balik sini? Dia tinggalkan saya berhari-hari dekat rumah. Saya takut. Saya lapar. Sunyi. Lepas tu ada orang datang. Ambil saya, bawa saya pergi. 2 tahun saya di rumah kebajikan. Saya pergi tempat orang berlatih silat. Balik saya belajar sendiri. Kenapa tak balik sini? Saya tunggu bapa. Main? Ya, pak. Bapa tak tahu hidup Man susah selama ni. Kenapa Man tak pernah melawat bapa dekat penjara dulu? Aiman minta maaf, Pak. Aiman memang nak tunggu bapa keluar aje. Man tak pernah balik kampung ni. Aiman nak tunggu bapa. Aiman pernah cari Man Kamal. Sekali pun tak pernah. Tak, bapa. Kalau tak pernah, macam mana Man tahu mana mahkamah selama ini? Man,
Man puasa hari ini? Puasa, Pak. Siap-siap, Man. Siap-siap nak pergi mana? Hari ini ulang tahun kematian arwah ibu. Aisyah, abang datang. Abang minta maaf. Abang lambat jenguk Aisyah. Ibu, Kamal datang ni. Ibu, tenanglah di sana. Kamal bahagia kat sini. Kamal selalu rindukan ibu. Nanti bapa nak kau balik. Apa dia? Bapa nak aku balik? Tak mungkinlah. Dia nak raya dengan kau. Aku dah tak tahu dah masuk raya itu sebenarnya semenjak ibu meninggal. Apa masalah kau? Ha? Kau sama macam dulu pentingkan diri. Habis kau tu macam mana? Tak sedar diri. Sama macam dulu. Baik. Aku cabang kau. Kita lawan. Satu lawan satu. Apa yang buat kau fikir aku akan setuju dengan cabaran kau ni? Ha? Kau akan setuju demi ibu. Kalau kau menang, kau berhak untuk benci aku dengan bapa. Tapi kalau kau kalah, kau kena balik. Kau kena balik dengan bapa. Ibu nak kau balik. Berani kau sebut nama ibu depan aku, eh? Baik. Aku setuju dengan cabaran kau ni. Kamu dah gila ke? Kamu akan jauhkan lagi Kamal dengan bapa, Man. Kenapa kamu cabar abang kamu macam tu? Ha? Kenapa kamu cabar dia macam tu? Kenapa? Semuanya sebab bapa. Kalau Man tak buat macam tu, bapa ingat dia akan balik sini. Dia akan sebut bapa. Tak, Pak. Dia bencikan bapa. Dia bencikan Man. Dia bencikan kita, Pak. Bapak, perasaan Kamal je ke yang penting untuk bapak? Bapak tak ada maksud macam tu, nak. Bapak tak ada maksud macam tu. Mat. Mal, kau serius ke ni? Saya tak tahu lah, bang. Dia yang cabar saya. Berani je guna nama ibu saya, bang. Tapi dia tu adik kau. Dia bukan adik saya lah, bang.
Dia cuma anak pada bapa saya tu dengan perempuan lain tu je. Tapi arwah ibu kamu, dia bukan adik saya. Abang tak nak kau menyesal nanti, Mal. Pertarungan adik-beradik ni tak ke mana. Dua adik-beradik yang berbeza. Dua kisah yang berlainan. Tapi kau tetap kongsi kasih yang sama. Kau fikirlah masak-masak. Tahu nak cakap macam mana, Yop. Kalau jadilah perlawanan antara Kamal dengan Aiman tu, aku rasa makin keruh hubungan dua beradik tu. Agaknya inilah balasan saya kena tanggung atas dosa-dosa saya. Dosa saya pada Aisyah, pada Kamal, pada Aiman. Yop, sudah-sudahlah salahkan diri kau tu. Allah tu Maha Adil, Maha Pengampun. Kalau kau ikhlas bertaubat kerana apa yang telah berlaku, insya-Allah Dia akan ampunkan kau. Natijahnya pada anak-anak saya. Tengoklah apa jadi pada Kamal, pada Aiman. Ada luka yang amat dalam dalam hati mereka tu. Saya penyebab luka tu. Saya gagal jadi ayah, jadi suami yang baik. Sudah-sudahlah kau salahkan diri kau. Benda pun dah bertahun. Aku pun tak tahu macam nak cakap lah. Tapi semua tu pun engkau yang rasa. Tapi engkau kena tahu satu perkara. Tak ada benda yang kita boleh kawal semuanya. Percayalah, ada hikmah di sebalik apa yang berlaku ni. Kau percayalah dengan keberkatan Ramadan ni. Saya nak sangat tengok anak saya tu berbaik-baik. Saya harap betul tahun ni dapat sama-sama dengan diorang pergi ziarah kubur Aisyah. Thank you.
Abang tak apa-apa ke? Nanti kalau ada apa-apa, kau beritahu aku je. Aiman, kenapa kau gaduh bulan-bulan puasa ni? Abang dua ni kenal ke abang tu tadi? Kenal. Dialah yang tolong saya tadi. Budak tiga orang tu nak paus saya. Nasib baiklah dia ada. Kalau tak, tak tahulah jadi apa kat saya. Dah, kau gerak dulu. Apa-apa kau cek kita berdua. Kita bekerja kat kedai sana tu. Mal, kau fikirkan Aiman ke? Tak adalah, bang. Kau tak payah nak sembunyikan perasaan kau, Rahman. Perasaan apa ni, bang? Jauh dalam hati kau, abang tahu. Kau sayangkan Aiman, kan? Kau tu adik-beradik, Mal. Air di cincang takkan putus. Buktinya tadi, kamu nampak je Aiman kena belasah, pada zup kamu pergi selamatkan dia. Alah, bang. Kalau orang lain yang kena belasah macam tu, saya akan tolong juga, bang. Itu kan kira macam tanggungjawab kita sama-sama manusia ni. Kalau orang belasah adik kita, Mal, itu satu kesalahan. Tapi kalau kita pukul adik kita, itu satu hukuman. Kau kena faham. Apalah ni, sikit je. Aiman kan tahu silat. Lelaki yang tahu silat takkan mengalah dengan sakit macam ni, tau. Assalamualaikum, Aiman. Waalaikumsalam. Abang cik, bapa tak ada? Tak apalah, lelaki pesan kamu je. Malam ni, ajak bapa berbuka puasa rumah pak cik. Pakcik buat jamuan ke? Taklah jamuan. Kita-kita aje. Pakcik berbuka berdua dengan makcik kamu tu aje. Ajak bapak. Lepas tu, kita solat tarawih bersama. Yalah. Alang-alang ni, pakcik tanya kamu. Betul ke Aiman nak berlawan silat dengan Kamal? Dia tu abang kamu, Man. Kalau jadi apa-apa, macam mana? Tak elok adik-adik berlawan sendiri. Lebih-lebih di bulan mulia ni. Ambillah iktibar, Man. Buang yang keruh, ambil yang jernih. Kesian tengok bapak kamu tu. Pakcik patut cakap dekat Kamal, bukan saya. Pakcik minta dulu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aisyah, lagi seminggu dah nak raya. Tapi anak-anak kita tetap degil. Apa yang patut abang buat? Bantu abang, Aisyah. Abang buntu.
banyak betul lauknya ni. Lauk tunjuk je, Yop. Ha, ikan goreng ni je yang kak goreng pun. Yang lainnya semua beli kat bazar. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Allah makasumna wa bika amanna wa ala rizkika aftarna birahmatika ya arhamar rahimin. Ha, jemputlah. Aiman, jemputlah, jangan malu. Ikan goreng ni pun makcik seorang tak habis. Ha, selalu kongsi dengan pakcik kamu ni. Ha. Dah tua-tua ni pun nak romantik. Makan ni. Jom pergi. Kan. Terima kasih, Abang. Makan, Man. Mak dia itu sebenarnya perempuan sepanjang bapa. Ibu tak tahu pun pasal benda itu semua. Tapi bila ibu tahu pasal benda tu, bapa tinggalkan perempuan tu. Cuma masalahnya bapa tak tahu pun yang dia ada anak dengan perempuan tu tau. Sehinggalah bila perempuan tu meninggal, baru bapa tahu Uji dan Aiman. Sampailah satu hari tu, bang, bapa bawa Aiman balik rumah. Dan sekali lagi lah, ibu terpaksa telan semua sakit tu, bang. Yalah, cuba abang bayangkan macam mana seorang perempuan, seorang isteri nak jaga anak hasil daripada hubungan suami dia dengan perempuan lain, bang. Macam mana, bang? Tapi ibu terpaksa jugalah buat semua tu. Ibu terima Aiman dengan hati yang terbuka, bang. Ibu tolak tepi semua sakit dia, semua luka dia, duka dia, ego dia, tolak tepi semua, bang. Ibu tetap curahkan sepenuh kasih sayang dia pada Aiman, bang. Sama macam ibu sayangkan saya juga. Tapi, bang, saya nak tanya, kenapa Tuhan masih nak ambil ibu, bang? Kenapa? Ma, Tuhan sayangkan dia, ma. InsyaAllah, ma. Tuhan dah sediakan tempat yang terbaik untuk dia di sini. Kalaulah ibu masih ada, bang, saya berani jaminlah semua ini tak akan jadi. Kami masih lagi satu keluarga yang sangat bahagia, bang. Peluang tu ada, ma. Semua atas kamu. Kita dah tak boleh nak kembali ke masa lampau. Jadi pandanglah masa depan kita. Jangan ulang kesilapan yang sama, ma. Kamu bertuah. Tuhan masih beri peluang kepada kamu. Tengok macam abang ni. Kalaulah abang diberi peluang sekali lagi untuk bertemu ibu dan ayah abang, abang akan hargai setiap detik bersama mereka. Tapi saya tak bolehlah, bang. Setiap kali saya pandang bapa, setiap kali saya pandang Aiman, setiap kali tu jugalah peristiwa itu saya boleh nampak lagi, bang. Saya masih boleh dengar jeritan ibu saya, bang. Saya ingat lagi macam mana ibu saya pandang saya masa itu, bang. Ibu saya pergi dalam dakapan saya, bang. Man, kalau ibu kamu masih ada sekarang, kami ingat dah tak sedih ke tengok kamu adik-beradik macam ini. Kerana dia pun sayangkan Aiman. Thank you.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Boleh bapa cakap dengan Kamal sekejap? Bapa datang seorang. Mengikut bapa. Apa yang penting sangat sampai nak kena cakap kat sini? Macam mana dengan persiapan besok? Kenapa? Kau takut anak kau kalah? Ha? Kamal, bapa datang ni nak minta sesuatu. Bapa harap sangat kamu tak teruskan perlawanan tu esok. Bapa tak sanggup tengok anak bapa berlawan macam ni. Hei, kau boleh cakaplah semua benda tu dengan anak kau. Kamu pun anak bapak, Kamal. Bapak datang ni nak minta maaf dengan kamu, nak. Bapak tahu bapak salah. Bapak banyak kesalahan pada kamu. Hukumlah bapak. Tapi kau jangan menindakkan Aiman dia adik kamu. Kamu jangan hukum dia atas kesalahan bapak. Tak salah, nak. Dia adik kamu. Bapak betul-betul minta maaf, Kamal. Jangan siksa diri kamu macam ni lagi. Buang segala dendam, segala benci. Jangan siksa diri kamu. Selamat raya, nak. Sampai raya. Maaf saja yang terpantik. Bapa tak dapat pergi tengok perlawanan tu malam ni. Bapa tak sanggup. Bapa minta maaf, Man. Bapa dah minta maaf sebab bapa tak ada masa mama besar. Masa mama perlukan bapa. Bapa tak dapat nak tengok mama besar. Minta maaf, Man. Untuk masa Man yang terbuang. Tak apa, Pak. Bapa rehat je lah. Banyak sangat dosa bapa pada Man. Bapa minta maaf, nak. Sebab masa Man yang terbuang. Aiman sayangkan bapa. Bapa sayangkan Aiman. Lepas terawih nanti, Aiman akan terus pergi tempat lawan tu. Man, ingat, Man. Apa pun jadi malam ni, kamu berdua tetap anak kesayangan bapa.
Dahlah. Bapak rehatlah. Mari, Bu. Man. Semua yang gak ya, Man. Maaf saya dah mati. Apa pun terjadi, dia tetap adik kau. Thank you.
Bang, dia patah bang. Saya boleh dengar kaki dia patah bang. Abang pergi tengok bang. Leman, salah tu. Ada injil tu. Leman, kau sudah lah tu. Aku belum melakukanlah. Aku kena teruskan. Demi bapa. Masih patah lagi. Aiman! Aiman! Kau dah tak boleh teruskan lagi. Dah tu. Dah! Aiman! Hei! Aiman! Thank you.
sabarlah. Nak ikan. Dek, Abang janji Abang akan jaga adik sampai bila-bila, okey? Okey. Sayang.